Ini kitab Fathul Mu'in muka surat 216. 216 terjemahan dia. Petok yang pertama daripada atas 215. 215. 215 diterjemahan. Hak Arab tu kita baca dah terjemahan nombor 5 tu je pada. Nombor 5 dah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima, meragu, merasa ragu akan niat takbiratul ihram atau ragu akan syarat niat itu, padahal solat sudah berjalan dan melampaui satu rukun qauli atau satu rukun fa'li atau telah lama berselang, melampaui sebahagian rukun qauli, dianggap melampaui selengkap satu rukun qauli bila masa ragu telah berlalu dengan panjang. Kalau belum panjang, maka yang telah dibaca dalam keraguan itu dianggap belum dibaca. Oh, payah juga terjemahan dia ni. Ini perkara yang membatalkan sembahyang. Di antara perkara yang membatalkan sembahyang. Mana? Merasa ragu. Syakkun. Itu syak. Syak. Syakkun, merasa ragu akan niat takbiratul ihram. Syakun fi niyatit tahrum. Syak pada niat sembahyang ketika takbiratul ihram. Syak pada niat sembahyang. Dia kalau syak, dia kalau syak kepada niat, dibeza syak kepada rukun-rukun yang lain. Syak pada niat dia berbeza dengan syak pada rukun-rukun yang lain. Sehingga kan kalau syak pada niat sembahyang sudah selesai pun, sembahyang tu wajib diulangi kembali. Ha, dia syak pada niat ni dia panggil apa? Syak pada umbi sembahyang. Ha, syak pada umbi sembahyang. Adapun kalau kita syak pada rokok, kita syak pada sujud, tu cerita lain pula tu. Syak pada rokok lain, syak pada sujud lain, direct dia lain sikit. Ha, ni syak pada niat ni, sebab niat ni adalah dia panggil umbi lah, umbi sembahyang. Niat adalah umbi sembahyang. Jadi syak pada niat ni, walaupun sudah beri salam pun, syak tu memberi kesan kepada solat kita. Adapun syak rukun lain, dia lain sikit. Sekarang ni syak pada niat satu. Satu lagi ni, atau ragu atau syak akan syarat niat itu. Syak pada syarat dalam niat. Padahal solat sudah berjalan dan melampaui satu rukun qauli atau satu rukun fa'li atau telah lama berselang. Masa panjang dia syok. Ni syok satu rukun qauli. Berarti setakat tu. Melampaui sebagai rukun qauli, dia anggap melampaui selengkapnya satu rukun qauli. Kalau rukun qauli tu panjang, dia syok separuh je rukun qaulinya akan niat. Samalah dengan syak pada satu, pada sekilan rukun qauli. Ataupun dia syak tu serta masa yang panjang. Dia gini. Dia kalau syak dalam masalah niat ataupun syarat bagi niat, dia niat satu rukun, kemudian dia ada syarat dia pula. Pandang ni, syarat. Syarat niat dalam takbiratul ihram. Syarat niat laginya, kalau ada dalam semayang, ada kosok, ta'aruf, ta'ayun, tu syarat.
Jadi syak pada syarat tu pun mubi kesan juga boleh membatalkan sembahyang. Faham tak? Membatalkan semboleh membatalkan sembahyang. Walaupun syak pada syarat bagi niat. Adapun kalau kita syak pada rukun lain, kita biasanya kalau syak pada rukun lain, kalau syak rokok, iktidal, sujud mungkin tak berlaku. Kita biasanya syak pada rukun Fatihah. Ha, itu biasa. Ada? Dia sama je ni. Dia syak pada niat, memang tu hukum lain. Kita syak pada membaca Fatihah. Syak pada membaca Fatihah. Dia samalah syak pada rokok, sujud sama je tu. Tapi biasa berlakunya syak pada membaca Fatihah. Nah, kalau kita syak pada membaca Fatihah, baca ataupun tidak, kita wajib ulangi membaca Fatihah. Kalau kita syak pada syarat membaca Fatihah, baca Fatihah kita ni beres dah, sampai selesai dah. Kita syak syarat. Syarat dia kena jaga huruf. Syarat dia dia kena jaga jaga tasydid. Lepas selesai dah baca Fatihah, mari syak. Eh, tadi tasydid ada kedok tadi. Ha, tu syak pada syarat dia untuk kesempurnaan Fatihah. Ha, tu tak boleh pekah. Ha, tu jalan seduli-seduli tu. Ha, tu seduli tu. Adapun syarat syak pada niat ni, bukan kata syak pada niat saja. Syak pada syarat niat tu pun. Syak ni panjang. Maksudnya apa ni? Tak jumpa juga. Sebenarnya niat kita betul ke dok. Tapi panjang dah masa berjalan ni. Batal sembahyang. Kena berhenti takbir semula. Ha, kalau syak pada niat. Syak ni 50-50 ni. Bukan waswah. Waswah lain. Ha, waswah ni lain. Syak ni, dia bukan kata Allahu Akbar. Niat comel-comel dah. Tu lintasan sahaja. Itu dipanggil wahmun. Perasang-perasang je waktu. Tu capa dengan waswah tu. Ni syak 50-50 ni. Lepas dia takbir, syak. Ta'aruk. Datangkan niat fardu. Datang kedok niat fardu ni. Rasa macam saja aku semayang zuhur 4 rakaat gitu. Tak sebut fardu zuhur. Tu syak pada syarat. Masa berjalan, kemudian tak mari. Sebenar-benarnya macam mana? Semayang tu batal. Berjalan masa yang lama, contohnya, berlalu satu rukun kauli, berlalu satu rukun fa'li, syak terpanjang tu. Maka batal sembahyang. Batal sembahyang. Dan yang lagi pulak ni, kalau rukun kauli hok panjang, macam patah ni panjang rukun kauli dia. Kalau rukun fa'li rokok sekejap, rukun fa'li sujud sekejap, rukun fa'li iktidal sekejap. Kita berlalu satu rukun fa'li contohnya, syak ni masih lagi kekal syak, batal sembahyang. Tapi kalau rukun kauli Fatihah lama juga nak dikesudah. Kalau rukun macam rukun kauli Fatihah, maknanya sebahagian rukun kauli Fatihah. 2-3-4 ayat duk baca Fatihah, mari duk syak niat tadi macam mana. Bukan satu rukun kauli ni. Bukan satu Fatihah. Sebahagian saja seperti satu rukun kauli. Walaupun sebahagian. Sebab rukun kauli ada pendek. Ini macam rukun kauli selawat. Sepada tasyak akhir. Itu pendek je. Tapi kalau rukun kauli tasyak akhir, panjang. Kita lepas tasyak akhir, masa selawat mari syak. Niat tu warna. Itu satu rukun kauli tu. Melepas itu rukun kauli, syak tu masih lagi berjalan, batal semayang. Tapi kalau rukun kauli tasyak akhir, nanti nak kena satu rukun kauli tasyak akhir panjang lah. Sebahagian daripada rukun kauli tasyak akhir ni sama dengan satu rukun kauli juga. Sebab dia tu hak tu rukun kauli hak panjang. Nanda ni. Maknanya dia tak boleh lah kalau satu rukun fa'li ni mana. Rokok lama mana. Iktidal lama mana. Sekejap je. Melampaui satu rukun kauli contohnya, masih lagi kekal syak, semayang batal. Faham tak? Semayang batal. Syak mana ni? Syak pada niat ataupun syak syarat bagi niat. Kalau mari syak.
Ha, kalau syok kepada rukun yang lain, itu bicara tak sama. Ha, ini syok pada niat atau bersyarat bagi niat. Sebab niat ini adalah umbi kepada sembahyang. Sehingga kan syok pada niat ni sudah salam siap-siap dah. Beri salam. Tak di niat zuhur ke asar. Contohnya di jamak takhir. Contoh. Di jamak takhir. Zuhur asar. Sunat semai zuhur dulu. Tapi nama asar dulu pun boleh. Lepas di takbir, dia mari syok. Niat zuhur ke niat asar saat ni? Ini dua semayang. Di jamak takhir dua semayang kan? Zuhur satu, asar satu. Ha, lepas dia beri salam semai pertama, dia mari syok. Niat zuhur ke asar saat ni? Misalnya. Walaupun sudah salam dah sekalipun. Syok pada niat, kena semai semula. Apa ada? Ada pun syok kepada rukun lain. Syok pada rukun lain. Bukan syok satu rukun. Bukan syok satu rukun. Syok pada rakaat. Beri salam siap-siap dah ni. Tengah wirid. Syok. Tiga ke empat saat ni. Tiga ke empat. Itu bukan syok satu rukun tu. Syok satu rakaat. Satu rakaat berapa rukun dalam tu? Ada ni. Syok rakaat 3 4 3 4. Maknanya itu bukan syok satu rukun. Satu rakaat ni banyak rukun dalam tu. Tapi salang siap dah baru timur syok tu. Tak wik bekah. Tak, tak sudah mikir tu. Sudah dah semayang, sudah mikir. Sudah dah semayang. Tak sudah mikir. Tak ada. Tapi kalau syok dalam bab niat, beri salam dah pun mari syok. Niat zuhur ke niat asar ni dah, orang kita kadang-kadang dia semai jamak takhir, dia semai asar dulu orang kita ni. Hak jumpa ramah gitu dia semai asar dulu. Padahal sunat semai zuhur dulu, ikut tertib semayang. Dia duduk pakai buah. Kan waktu asar kan, kita buat tuang dia dululah, barulah hak numpang tu. Zuhur numpang kan, asar tuang dia, kita buat tuang dia dulu lah, barulah hak numpang tu semayang kedua. Betul lah waktu tu asar, tuan waktunya asar. Tapi kalau mengikut tertib semayang, mana dulu zuhur dengan asar? Dulu zuhur kan, sunat lah buat zuhur dulu. Tapi orang kita biasa-biasanya dia akan mula asar dulu. Lepas dia ngaji baru dia tahu sunat mula zuhur, sunat je ni, sunat tertib dia panggil. Jadi apabila tu biasa main asar dulu. Apabila dia belajar gitu, dia main zuhur dulu pula. Sekali tu mari sudah salam semalam pertama ni. Niat zuhur dulu ke niat asar dulu? Kalau niat zuhur dulu tu hok bau ngaji. Kalau niat asar dulu tu hok pakai hok lama. Dah hok bau ngaji ni baru tukar. Hai sungguh kita. Tanya-tanya mandi mai asar dulu. Memang dia asar dulu. Dah nak main mana dulu? Asar dululah waktu asar ni kan. Ha tu alasan dia. Ha waktu asar. Apabila ngaji ni tukarlah pula semai zuhur dulu. Tapi bila kemudian-kemudian. Takbir tadi zuhur ke asar? Ha, ni nak main asar lagi ni. Nak main asar lagi ni. Kalau takbir tadi main zuhur, nak main asar lah pula. Dia syok. Semayang. Kena semayang semula. Ha, kalau syok pada rukun niat. Kalau syok kepada rukun lain, beri salam dah. Bukan syok rukun. Syok bilangan rakaat pun tidak memberi kesan. Ada kesan ni. Mana semayang tu selesai dah. Ha, syok niat lain. Ha, syok niat ni berjalan, masa berjalan. Telus satu rukun fi'li sekejap je. Syok tu masih lagi berjalan. Maka semayang kita batal. Sebalik dia kata kalau belum panjang, timbul syok sekejap je, maka telah dibaca dan kawan kita dianggap belum baca. Ha, gini. Dia syok ketika membaca Fatihah akan niat sembahyang. Duk dia dalam baca Fatihah ni, dia mai syok. Niat tadi ni sebut dok fardu zuhur, ta'aruk tu lah fardu sebut kedok. Dalam 2 3 ayat dia baca mai syok gitu. Mati pun mari keyakinan semula. Molek dah niat tadi. Ha. Tapi masa dia baca satu ayat dua ayat tu dia kena ragu. Hak dibaca ayat tu wajib kena ulang balik. Nah, tilah.
Kalau syoknya, masa yang pendek. Kemudian dia mari keyakinan segera. Kalau syok tu masa dia panjang, telus satu rukun fa'li ataupun rukun qauli yang pendek ataupun sebagai rukun qauli yang panjang, syok tu masa lagi berjalan, batal sembahyang. Kalau syok sekejap aja, tiba-tiba mari keyakinan. Niat comedoh. Tapi baca satu ayat Fatihah saat ni tengah syok. Maka satu ayat yang dibaca tu wajib diulangi kembali. Ayat tu tidak diiktibar. Kena gustang balik, baca semula. Hak ayat yang kita baca, hati kita sedang ragu akan niat semayang ataupun niat syok pada syarat bagi niat semayang. Ini hak berkaitan dengan syok pada rukun niat. Dia tak sama dengan syok pada rukun-rukun yang lain. Far'un law akhbarahu adlu riwayatin nahwi najisin au kashfi auratin mubatilin lazimahu qabuluhu au binahwi kalamin mubatilin fala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.